this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue di Cucung Kukurik ya. Jadi video kali ini kita akan ngomongin atau mereview sebuah game yang bernama Maya Hero ya. Oke, jadi langsung aja karena di sini kita akan membahas ke penarikannya langsung ya teman-teman. Karena namanya itu cukup mudah banget ya. Nah, seperti itu aja. Kemudian nanti kita akan mendapatkan ini ya teman-teman, saldo-saldonya. Dan yang paling aneh di sini saldo-saldonya itu cukup lumayan banyak ya, ratusan ribu gitu kan. Menurut gua nggak masuk akal ya, sekali main itu kita mendapatkan ratusan ribu. Kita akan klik ke dana yang di atas itu ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya saya sudah melakukan cash out ya, tapi di sini ada tugas lagi. Anda harus menonton 30 video untuk mengaktifkan perintah katanya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan melakukan menonton 30 video dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan setelah saya nonton 30 video ya teman-teman. A few moments later. Oke, teman-teman, kali ini gue sudah nyelesain nonton 30 video ya teman-teman, dan kita akan lihat. Nah, di sini ternyata ada waktu pengiriman pesanan katanya ya sebanyak 12 jam ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini itu katanya menonton video akan mengurangi waktu penelitian dengan 30 menit ya teman-teman. Nah, ini kelihatan banget ya teman-teman, tidak akan membayar ya teman-teman. Kenapa? Karena ini besar banget ya. Mana mungkin kita bermain game ini aja kita bisa mendapatkan uang sebanyak ini teman-teman. Dan kita juga disuruh nunggu ya teman-teman. Tapi gue yakin ini tidak akan membayar ya teman-teman. Kenapa gue selesaikan? Karena gue penasaran aja ya bagaimana selanjutnya gitu kan. Nah, oke, mungkin saja bisa gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.